Sebagai tuan rumah presidensi G20, membuktikan Indonesia mendapatkan pengakuan negara-negara besar di dunia. Kepercayaan dunia harus dimanfaatkan dengan baik agar menghasilkan G20 yang bermanfaat untuk Indonesia dan negara lain. Setelah pertemuan konferensi G20 tingkat menteri luar negeri di Bali berakhir, konferensi tingkat presiden tinggal menunggu waktu. Pengamat pertahanan dan keamanan Susan Intias Kertopati menyebut terpilihnya Indonesia tuan rumah G20 merupakan suatu penghargaan tinggi dan membuktikan Indonesia diakui negara-negara besar di dunia. Karenanya, Indonesia harus bisa memanfaatkan pertemuan G20 dengan menyiapkan pembahasan penting di sektor ekonomi, sosial budaya, serta penguatan pertahanan dan keamanan. Antara lain kondisi Sri Lanka dan perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana kita mempersiapkan seluruh peserta di dalam pertemuan tersebut merasa aman, nyaman di Bali, ya, tidak memiliki satu kekhawatiran akan terjadi perseteruan antar negara manapun. KTT G20 berlangsung November ini. Peran Indonesia sebagai tuan rumah sangat besar bagi negara lain, terutama bisa membantu negara yang sedang krisis. Apalagi krisis dunia diprediksi bisa membuat belasan negara resesi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.